Han, pengen kenalin Optimac. Apa ini? Suplemen tambahan buat anjing. Oh. Ya, jadi bentuknya tuh bubuk. Dia ini amino. Amino acid. Amino acid juga dari serangga punggung hitam. Oh. Ya kan, jadi kasih makan satu, ada scoopnya di dalam, satu scoop untuk satu mangkok anjing. Satu mangkok makanan diaduk, dikasih ke anjingnya. Ini buat nambah nafsu makan tuh. Bentuknya ini. Ini makanya. Enak. Enggak, makasih. Enak rasanya. Makanya anjing tuh doyan. Oh, tapi wangi sih. Wangi. Ya kan? Jadi dia udah ada mineral-mineral, jadi buat anjing yang makan makanan rumahan atau raw food gitu ya, cook food, pakai ini campurannya. Wangi. Murah lagi. Sekarang lagi promosi cuma 150.000. Satu ini. Ya. Terus ini setiap hari kasih satu scoop boleh aja. Ya. Atau kayak setiap makan satu scoop. Setiap satu hari satu scoop boleh, setiap kali makan juga boleh. Tambahan aja kok ini. Ya, Optimac dapatkan di toko-toko pet shop kesayangan Anda. Kalau showcase ini anjing kita champion kan jadi showcase. Masih di Majestic Jet Kennel spesialis pak, aduh, bersama Hideo dan Ibu Rebecca. Kita mau kupas tuntas tentang materi-materinya, Hideo. Ya, jadi mau siapa dulu yang mau naik nih? Betina. Ini betina. Yuk kita lihat betinanya ya. Betina dewasa ya. Betina sudah 3,5 tahun. Ini import lokal. Lokal, breeding sendiri. Iya. Lokal kayak begini. Iya, udah champion juga. Udah champion. Iya. Yuk naikin ke meja yuk. Kita lihat di meja yuk. Yang lainnya disimpan dulu biar nggak kepanasan, takut udah ngos-ngosan. Ini siapa namanya? Namanya Lola. Lola. Iya. Anjingnya apa orangnya? Hah? Handlernya? Saat ini dia. Handlernya acting, siapa? Acting handler, anaknya Bu Rebecca. Oh ini yang ini Alia. Ini Alia yang kenalin junior dia. Junior handler. Iya. Wah ini junior handler, cuman setahun ini nggak pameran nih. Ya. Yuk naikin ke atas meja yuk. Pak juri mau periksa. Silakan Pak juri. Mau periksa. Kapan lagi kok jadi acting judge? Iya. Jadi pak ini yang perlu dinilai apa nih? Buat misalnya mau punya pak ya apa ininya, kulit ininya atau mukanya gitu. Pertama kalau saya pertama saya mau compact dulu. Buat dari depan dari samping. Compact dulu. Compact jadi badannya. Yang dari, penting itu dipak itu badan. Jadi dari tinggi dari lantai ke punggung. Dengan dari dada ke pantat itu harus 1:1. 1:1. Itu pertama, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat muka. Muka ya. Jadi mukanya rahangnya harus cukup lebar. Terus earsnya button ears ke depan, terus ujung dari kuping itu tidak lewat dari garis mata. Oke. Itu yang benar ya. Itu yang pertama. Lalu lipetan? Lipetan menurut saya apa ya, ringnya itu yang kita biasa bilangnya ring ya. Ring yang mana sih ring? Yang ini, lipetan hidung ini. Itu agak overrated sih menurut saya. Karena yang ini? Orang overrated nyebut ring itu. Oke. Karena ring kalau berlebihan juga nggak boleh kok. Jangan sampai kayak apa, bulldog. Iya, jadi kalau kita lihat dari samping, saya sorot dari samping sini. Dia harusnya rata aja. Nggak boleh ring itu sampai nutup. Oh, jadi ringnya nggak boleh melewati mulut? Iya. Hidung? Hidung, iya nggak boleh. Iya, karena gitu. Itu kalau ngelewatin hidung, mengganggu pernapasan. Problem pernapasan. Iya. Jadi menurut saya ring itu agak overrated ya. Yang penting ada aja udah cukup. Ada aja udah seperti cukup. Seperti ada cukup. Nah, kalau dipakai ini yang dinilai lebih besar di kepala apa di badan? Saya bisa bilang 50-50. Sama ya, karena semua dia ya, rata pak ya. Itu kan anjing moncong pendek, terus dia tuh main di ekspresi muka. Oh, ekspresi itu muka. Itu penting, ekspresi khasnya. Ekor? Untuk ekor... Dia mesti pigtail ya? Ini bukan? Dia harus curl tail, nggak boleh pigtail juga. Kalau pigtail kan yang sampai muter ke atas. Nggak boleh, jadi dia tuh paling penting. Ini sebenarnya ekornya bagus, tapi tidak ideal placement-nya. Okay. Harusnya placement-nya lebih naik lagi. Oh. Ini kelemahannya dia. Kelemahan dia di kelemahan ekor dia. Agak turun ke bawah croup-nya ya. Iya, agak sedikit. Dan dia punya badan kalau dilihat dari samping agak panjang dikit. Iya, gitu. ini kelemahan dia. Iya. Ini namanya siapa? Lola. Lola udah champion. Udah. Apa dia punya prestasi BOB? BOB sekali. Pernah Besiang pernah juga. Besiang pernah ya? Udah pernah punya anak dia? Oh pernah, ada anaknya. Udah ada anaknya. Ada cucunya juga kok. Udah hampir punya cucu. Kecil, pasti kecil banget. 3,5 tahun. Mukanya Put, lihat mukanya. Kita jangan di center, kita udah terkenal lihat anjingnya Put. Dia baru punya anak sekali. Ini? Iya, dan anaknya udah hampir. Udah punya anak lagi? Anaknya udah punya. Gua pikir ini import loh, lihat mukanya tuh kayak import banget nih. Iya. Dia mesti kotak gak sih? Iya betul. Jadi dia punya bentuk muka tuh memang harus ini. Kotak? Round dari depan, box dari samping. Round dari depan, box dari samping. Iya, jadi kalau kita lihat. Idealnya itu dia harus, kalau kita lihat itu dia bener looks round.
Okay. Jadi untuk bisa looks around, dia punya rahang juga harus lebar. Nah, kalau warna? Warna begini. Mm-hmm. Ini menurut saya bukan warna yang... Ngomong aja. Menurut saya Lola warna... Puter ke sini, backlight. Oh, anjingnya diputer. Menurut saya Lola kurang ideal warna. Warnanya? Terlalu pucat. Terlalu terang? Terlalu pucat. Jadi kalau kita lihat mukanya, hitamnya, dahinya hitamnya kurang. Oh. Itu kelemahannya dia. Oh, padahal gue senang gue liatnya lo. Iya sih. Buat pet, oke ya? Buat pet, menyenangkan ya. Tapi maskernya kurang? Iya, dia punya head markingnya kurang. Head markingnya kurang. Oh, mustinya lebih gelap. Terus kita harus lihat trace-nya. Dari sini kan harus ada trace, ini penting ada juga. Ada garis? Ada garis. Ini kan agak buyar. Oh, itu penting ya. Nanti ada nggak contoh yang bisa ada anaknya. Ada ya? Anaknya. Yang lebih benar warnanya. Iya. Tapi kalau gue sih seneng ini karena terang gitu. Iya benar. Saya pernah ngomong juga sama teman saya ya, breeder di luar. Dia bilang, orang Asia itu punya fetish sama pak yang warnanya terang. Iya. Gitu. Padahal buat mereka itu kurang ideal. Fawn kan, mestinya kan. Iya. Kalau fawnnya itu abu-abu gitu ya. Kayak iya, abu tua. Ini abu. Kayak kuning, warnanya kayak emas. Kayak golden. Kayak pucat. Iya, kayak pucat ya. Iya, tapi gue senang. Makanya gue bilang, ih cakep banget. Ini eye-catching banget loh. Kalau buat juri yang nggak spesialis mungkin... Mungkin terlihat menarik. Iya, lebih menarik terlihat ya. Menarik, iya. Ayo kita lihat yang lain. Yang mana nih mau dinaikin? Ini, hitam, antri. Sekalian masukin warna hitam, boleh? Iya, kita masukin warna hitam. Nah, umurnya pak ini, umurnya deket. Pak ini ada warna hitam. Ada hitam. Putih nggak ada? Tidak boleh. Nggak boleh. Tidak diakui. Oh, nggak diakui. Tidak. Tapi diakui. Ada ya? Ada aja, saya pernah lihat. Pernah ya? Iya. Nah, pak itu berapa warna sih? Yang diakui cuma dua. Putih, fawn dan hitam? Fawn dan hitam. Fawnnya kan ada gradasinya ya. Dari yang fawn yang agak apricot sampai yang agak lighter. Oke. Nah, ini betina udah punya anak juga. Sudah pernah. Apa kelebihan dia? Sulit dapat betina yang betina hitam, size-nya bagus. Ini size-nya oke nih. Size-nya bagus. Biasanya kan betina untuk hitam kecil-kecil. Tapi ini agak panjang juga. Slightly panjang. Kalau menurut apa karena saya, dia betina? Iya. Kalau menurut saya pribadi, saya rasa dadanya kurang turun kok. Dadanya kurang apa ya? Kurang deep. Kurang deep ke bawah. Ya, kurang ke bawah. Dia punya depan, siku depannya lebih agak nyempit. Agak kebuka juga keluar. Oh, elbow-nya enggak buka juga ya? Iya, kalau kita lihat. Jadi dia agak too out. Mm-mm. Slightly. Kalau kita lihat warnanya juga enggak benar-benar full hitam, kan ada enggak, sedikit ya? Seperti kayak ada gradasi. Tapi suka begini kan memang kalau warna hitam ya? Iya, sunburn. Apa karena dia makanan atau dari apa? Sunburn juga bisa. Sunburn juga oh, bisa. Oh, karena sinar kebanyakan itu kejemur. Iya, sunburn juga. Eh, kalau hidung boleh warna lain nggak sih selain hitam? Mata? Ideally hitam kok. Mesti hitam. Ideally ya? Hitam. Terus mata ini puk juga sering masalah nih mata. Mata itu idealnya dia harus besar, tapi nggak boleh belok. Oke. Okay. Besar nggak boleh belok, terus nggak boleh ada putih-putihnya kelihatan. Oh, boleh. Botinya nggak boleh kelihatan, mesti full hitam ya? Mesti full hitam. Kalau dia ngos-ngosan ya, kalau dia ngos-ngosan pasti kelihatan. Iya. Tapi kalau lagi ekspresinya mesti full hitam. Iya, kalau lagi full ekspresi harus full hitam dan harus besar. Harus besar matanya. Harus tapi nggak boleh belok. Nah, itu susah belok. Tuh. Nggak boleh belok kayak packing, kayak shih tzu. Ya kayak shih tzu ya belok ya. Kayak shih tzu. Tapi kalau shih tzu yang bagus juga nggak belok. Shih tzu bagus juga nggak boleh belok ya. Belok juga gitu. Oh iya. Jadi matanya nggak boleh keluar. Kayak kita bilang di Chihuahua mata spion. Matanya keluar. Iya. Kayak kiri kanan. Ya, ini siapa namanya ini? Ini namanya Erika. Erika. Import ini. Import mana? Import. Dari Ukraine. Eropa ya. Mm-mm. Era Rusia situ. Ini nafasnya. Umur 4 ya. Jalan 4 ya. 4 tahun. Nah, pak itu sesar apa normal lahir? Ada yang bisa sesar, ada yang bisa normal. Cuma kalau saya pribadi milih sesar sih. Milih normal sesar, banyak kisah sedihnya kok. Oh, gitu. Kemarin siapa? Presenter siapa? Yang presenter Trans 7 Sport. Itu yang punya anjing pak ini. Gak tau. Yang sering ke toko, mandiin. Dia punya pak sama punya pudel. You wanna try? Cewek. Sparky, you know. Nah, itu inget rasa lupa nama. Harry Palen. Iya, Harry Palen ya. Dia punya beranak normal, lahir sama pudel. Kawin sama pudel. Jun belum, tadi Lola. Ini udah champion? Udah champion nih. Udah? Belum. Udah. Udah champion juga ya. Yuk kita lihat yang lain, ada siapa lagi? Yang jantan? Anaknya si Lola. Anaknya Lola dulu anaknya boleh? Anaknya Lola. Saya ada satu betina impor juga. Iya. Iya. Ini ada kelemahannya juga ini. Ini kita ngomong kelemahannya dulu, import betina umur? Ini umurnya 2 tahun lebih.
Rahang bawahnya agak sedikit maju, kenapa? Iya. Jadi itu kelemahan dia. Hah? Kelemahan dia. Oh, dia undershot. Slightly ya. Undershot. Ya, ya memang mesti undershot kan. Agak kebanyakan kalau dia. Hah? Oh, sedikit yang kebanyakan. Ini. Iya. Enggak boleh ya? Gak boleh, gak ideal sih kok. Cuma gak parah-parah amat sih. Ya. Masih mulutnya masih nutup. Kepalanya gak ada ke sana karena backlight. Ini siap, ini import mana? Import dari Malaysia. Malaysia? Iya. Namanya? Sparky. Sparky. Umur 4 tahun, enggak? Sorry, 2 tahun lebih. 2 tahun udah punya anak ya? Belum punya. Belum punya? Mm-mm. Mau deh, mau nanti punya anak. Nah, sama ada ya, kelemahannya lah, warnanya terlalu pucat. Kakinya ini masih terlalu pucat juga? Menurut saya. Itu dong, palanya ke sana. Si omnya katanya backlight, atau kita rubah mejanya dulu dah. Kalau dia suka ke sana. Nah, kan ini begini aja. Begini ya, Pak. Pak kamera, begini, Pak. Baik, ini kan jendela. Enggak dong. Wah, ini juga kameramen. Karena kakinya kependekan kok. Kakinya agak kependekan, jadi badannya terlihat panjang. Oh, ini kaki kependekan. Menurut saya kaki kependekan. Banyak orang suka buk kakinya pendek ya. Iya. Enggak ideal juga. Kalau kegemukan, ini masuk kegemukan nggak? Slightly. Cuma kalau Pak itu, body scoringnya penilaiannya nggak kayak anjing lain. Dia ada gambarnya sendiri. Oh. Jadi, basically begini. Kalau di anjing normal itu, 5-6 itu acceptable-nya. Oh. Kalau kita lihat yang klasik gitu ya, body scoring. Pak itu tambah 1, skor idealnya. Oh. Karena dia punya ribcage agak gede. Jadi, biarpun dia kurus, terlihat kayak gemuk. Oh, gitu. Iya. Jadi memang karena kerangkanya ya? Kerangkanya, iya. Lalu kulitnya juga tebel? Bulunya juga double coat. Kulitnya? Tuh. Kulitnya juga tebel. Ya, kulitnya juga tebel tuh. Jadi ada ilusi seakan-akan dia tuh gemuk. Iya, padahal enggak ya? Padahal enggak. Terus, satu lagi kan kalau kita lihat Pak itu dari atas, salah satu penilaian juga, Pak itu selalu square breed. Kepala kita lihat harus square. Badan dari samping square. Dari atas juga kita lihat square. Jadi kadang-kadang waist-nya itu nggak boleh terlalu kelihatan. Sedikit saja harus sekedar ada. Oke. Jadi kita tetap lihatnya harusnya square juga dari atas. Pinggangnya. Iya. Itu jangan kenceng-kenceng, ntar matanya keluar loh. Enggak kok. Enggak. Enggak, itu mitos juga itu kok. Iya, mitos ya. Iya, mitos juga. Kalau gitu. Misalnya pakai tali di leher, iya. Mata keluar. Jadi banyak kan pada pakai tali di punggung, harness. Di punggung, iya harness. Enggak suka pakai harness ya. Ya mungkin juga orang juga takut karena napasnya kesedak. Enggak juga sih kok. Kalau nafas sih memang karena jadi memang kan cukup tebal ya, tenggorokan itu tebal ya. Apa leher itu kan cukup tebal ya. Kecekek itu sulit untuk dia. Kerongkongan tebal ya. Iya. Dan ini talinya kok ini kan show lead ya. Dia tuh kalau kita lihat seperti keras sebenarnya enggak. Enggak, itu kain. Iya, kain. Ya makanya orang soft. Aduh, kalau pakai yang di leher napasnya ya ngorok gitu ya. Kalau dia pakai choke chain mungkin kali. Oh, oke. Okay. Choke chain yang besi ya. Iya. Kalau dia ngorok, kita ganti anaknya yuk. Oh, ini belum ada anak. Kita ganti anaknya si Lola aja. Yuk, kita lihat soalnya dia udah ngos-ngosan. Kalau dia ngorok, kenapa? Kalau dia ngorok itu biasanya ada problem nafas sih. Soft palate-nya, nutup. Oh, ya itu banyak ya. Di nggak tahu, di Indonesia belum bisa dikoreksi. Nggak bisa di dokter, kedokterannya maksudnya? Belum bisa, iya. Belum bisa dikoreksi. Karena bukan termasuk ini dia, terah apa yang populer. Ini warna lebih bagus nih. Ini menurut saya lebih baik daripada Lola. Dia anaknya Lola, dia ada perbaikannya si Lola. Perbaikannya kayak contohnya kakinya sedikit tinggian dikit. Oke. Okay. Tinggian dikit, terus dia punya warna lebih ada. Lebih fonnya lebih ada sedikit hitamnya hitam masih ya? Ada iya. Iya. Pigmennya masih ada. Terus kukunya juga nggak putih, kukunya hitam. Oh, kuku. Lola kukunya putih. Oh nggak boleh. Terlalu pucat. Ya masalah pigmen itu ya. Nah ini warna ini kalau ini yang show. Lebih disukain yang warna lebih gelap begini ya? Idealnya kok. Kalau kita tadi dicat standar, breed standarnya idealnya begini. Kayak kelemahannya kayak juga. Di terah golden kan, sekarang di Eropa kan lebih terang warnanya. Mau lebih pekat ya warnanya? Lebih putih. Lebih pucat? Ya, malah udah ke putih. Kenapa ya? Ya, ke arah sana dia. Kalau dulu kan kuning, makanya dibilang golden kan. Coklat tua gitu. Pak. Kenapa sih pilih Pak? Iya. Kenapa nggak pilih terah lain gitu loh? Demen kok, karena saya suka terah pesek. Oh gitu? Iya. Packing juga demen? Packing juga demen, tapi nyari-nyari susah dapetnya. Susah ya? Iya. Apa terus bulunya apa demen, terlalu panjang. Aromanya gitu, aromaterapi. Ya. Aromaterapi. Dia perbaikan sih dari Lola, walaupun saya juga ada kelemahannya juga sih. Menurut saya substance-nya kurang ya. Substance yang mana ya? Ketebalan tulangnya dan lain-lain. Oh. Cuma karena dia betina, saya oke aja. Kepala juga,
kalau seandainya dia bisa kepalanya bisa lebih besar. Lolo yang warna terang kan? Itu ya yang mamanya dia. Itu kelihatan, makanya kelihatan lebih jantan gitu loh. Lebih muskular ya. Iya. Cuma ini belum bisa show ini gara-gara enggak. Jadi waktu dia lahir, saya sempat showin di papi. Dia saya simpan dua saudaranya ya. Waktu kecil dia kalah sama saudaranya, tiap kali show kalah terus. Pas gede bagusan dia, cuma show enggak ada. Show-nya enggak ada. Enggak ada, iya. Iya. Ya susahnya anjing di situ karena ini selera banget, ya kan. Mm-hmm. Ini umurnya baru setahun palingnya. Setahunan. Mm-hmm. Kalau orang awam sih pasti lebih senang mamanya ya. Iya. Kalau saya lebih senang dia. Enggak, saya enggak juga senang mamanya. Warnanya lebih terang. Ini kayak pak kebanyakan. Ya, suaranya itu kayak punya mesin diesel. Iya, kayak parutan kelapa kok. Ya, stasioner. Ya, kita mulai jantan dong, jantan. Pakai jantan ya. Jantan. Siapa ini? Ini punya Ibu Rebecca, namanya Scissors. Import? Lokal juga. Lokal juga. Ini yang warna okay, gitu. Ini slightly too much. Soalnya ini kebanyakan. Kebanyakan, iya. Kalau taruh gelap ya. Iya. Mamanya hitam. Aduh, ada yang manis-manis. Ya, mamanya hitam. Mamanya hitam. Oh, mama hitam. Mamanya ini hitam. Iya, sampai di sini-sini hitam-hitam gitu ya. Iya. Tapi masih okay buat show. Masih okay kok. Masih okay. Sebenarnya untuk warna kok itu kan minor ya. Penilaiannya minor. Jadi kita memang benar warna. Jadi gini, kalau lihat anjing, kelemahan pasti selalu ada. Cuma kita nilai severe banget nggak gitu. Terus kita juga perhatikan ada keunggulan-keunggulan lainnya. Jadi selama keunggulannya lebih banyak dan minornya kesalahannya cuma minor-minor, tidak terlalu parah, masih bisa dianggap baik. Masih bisa ya. Iya. Ya cuma yang namanya breeding itu kan pemulia biakan. Betul. Ya. Impian kita jangka panjang sempurna, tapi jangka pendeknya harus kompromi. Iya, betul. Iya. Jangka panjang. Lu pinter amat merangkai kata-kata ya. Gimana tadi ulangin coba? Jadi jangka panjangnya kita memang harus nyari anjing sempurna ya. Tapi, cuma kalau jangka pendeknya kita harus kompromi. Ya. Iya. Kalau kata orang ya, kita nge-breeding perfect dog dari imperfect parents gitu ya. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita memang mengharapkan nantinya akan sempurna, kayak contoh badan udah dapet, warna dapet, semuanya dapet ya. Lalu juga soal penyakit-penyakit juga nggak ada ya. Iya, itu nggak biasa, kadang-kadang penyakit itu yang nyebelin sih, karena kita nggak bisa kelihatan iya. di awal. Ini kakinya lebih panjang kok, jadi menurut saya kakinya lebih menarik. Lebih kompak jadi kelihatannya. Kelihatan lebih kompak, dan kalau kaki panjang lebih enak dilihat larinya. Oh, langkah. Langkahnya lebih enak. Iya, kita pengen lihat anjing yang kelihatannya endut, ngelangkah, katanya Hidia tadi, wih ini langkahnya mesti dilihat karena anjing pak itu termasuk anjing yang punya langkah. Iya, di grupnya dia kalau di grupnya dia kalau dia compete kan dia bareng sama yang bulu panjang. Jadi pak kalau mau menang ya harus langkahnya bagus. Harus langkah bagus. Iya, jadi langkah kita buat ngalahin bulunya grup ya terhal lain. Nah, kalau di pameran FCI dia di grup 9 lawan beratnya itu Shih Tzu. Bichon. Bichon ya, sekarang Bichon Frise. Aduh mati. Frenchie juga banyak kok. Iya. On Bison Frise ya udah menang bulu, menang langkah, ya kan? Itu dia. Musi yang excellent banget ya. Iya. Cuma pernah, Pak juga pernah naik kok di grup. Pernah ya? Iya, pernah. Yuk, coba dibawa lari yuk. Pengen lihat itunya. Nah, ayo. Ini handler ini udah lama nggak lari. Iya. Caesar. Langkahnya agak cepat aja. Dia walaupun gemuk ya, gempal, lalu pesek, tetap langkahnya harus bagus. Langkah mesti energik gitu energic, ya. Energik ya, bagus. Bukan kayak packing yang rolling. Dia boleh rolling di belakang. Rolling jadi pack itu khasnya dia itu dibilangnya drunken boatsway. Jadi kalau dia lari, bagian pantatnya sedikit rolling. Okay. Jadi seperti kayak pelaut lagi mabuk jalan di darat kayak gitu. Agak sedikit. Ya, iya. Kayak Jack Sparrow kalau jalan. Jack Sparrow. Iya. Itu terlalu parah itu. Itu terlalu parah. Ya, itu kayak orang mabok dikit itu. Kayak mabok dikit. Iya, kita lihat tuh. Jadi agak sedikit roll belakangnya. Karena kaki dia punya hock pendek. Iya. Pantatnya put, belakangnya put. Kalau menurut saya punya saya yang paling bagus movement-nya si Lola. Lola ya? Lola paling bagus. Nanti kita lihat si Lola movement-nya ya. Nah, ini umur setahun lebih.
Hampir 2 tahun ya. Lu punya pak umur berapa yang paling tua di kennel ini? Punya ibu Rebecca. 9. Bisa tahun. Lihat tuanya seperti apa? Kan banyak juga cuma orang udah ngomong. Cuma bentuknya udah nggak seperti muda. Iyalah, semua juga. Jangankan pak. Ya gue juga lagi muda juga nggak kayak begini. Karena jalannya udah aduh, sakit. Gitu. Tapi lu kelihatan lebih muda pas tua kok. Gitu ya? Iya. Nggak, gue ini kayak James Bond gitu. Makin tua makin ganteng. Bukan kayak... Kayak kelapa. Makin tua makin bersantan. Gitu. Lu minum dulu, Put. Udah mau mati, Put. Kepanasan. Nah, ini yang umur 9 tahun. Iya. Masih jantan. Sehat, ya. Jantan. Udah steril? Belum. Belum. Nah, ini buat... Still produce kok. Masih jadi pejantan? Still produce. Nah, ini tuanya seperti ini. Tapi udah apa? Uban. Uban ya. Memang uban. Begitu penyakitnya. Ini warna bener kan? Ini warnanya oke. Okay. Begini ini kan. Ini saya senang warna kayak gini. Ya ini kalau gua bilang warna terlalu umum. Lebih suka yang terang-terang kalau gua ya. Iya sih. Ada sih. Bener. Ya, jadi tuanya kayak gini. Jadi kalian mesti tahu sebelum ini kakinya juga ya. Bagus nih kakinya panjang. Kan kayak gimana dewasa gimana tua begini ya. Paling kelemahan di kaki belakang. Kenapa deh? Menurut saya kaki belakangnya hocknya agak soft. Oh ini buat anjing ini. Soft hock. Jadi kalau kita tekan gini, ini goyang. Oh gitu. Karena sudah tua. Bisa karena tua juga, bisa juga karena memang kelemahan dia. Kayak tremor. Kekurangan. Bukan, kekurangan. Bukan tremor. Bukan. Ini import. Import mana ini? Thailand. Thailand ya. Ini punyanya Bu Rebecca. Sayangan ini. Ini di, ada yang dilepas di dalam rumah nggak? Ada. Jadi masuk ke kamar gitu. Ada. Tidur di kamar, yang di ranjang. Yang tadi kok. Jadi itu caranya bulunya gimana ya biar hilang ya? Biar itu. Itu mati tiap hari. Jadi sudah menerima ikhlas, aja. Ikhlas. Ikhlas. Kalau gua sih nggak bisa ya tidur aja karena bulunya itu. Tapi memang benar sih kalau itu tips tiara pak tambahin tuh kok ikhlas. Ikhlas. Ikhlas baunya, ikhlas bulunya. Bukan bau, aroma. Aromanya. Kita nggak bisa ngomong bau. Oh benar karena bau itu bau. Negatif banget. Tapi aroma karena aroma dia memang khas banget. Khas ya. Ya jangan yang baru kecemplung got ya. Bukan. Beda. Tapi memang walaupun udah dimandiin dia ada bau. Jadi bau banyak khas. Orang yang piara nggak ngerti. Aduh, kurang bersih nih mandinya. Oh, iya. Mandiin lagi. Bulunya rusak. Ya, kulitnya bulunya jadi rusak. Tambah parah. Atau dia nyalain salonnya kurang bersih gitu. Iya, dan itu kan opak ya. Kita hati-hati sama samponya. Kita harus samponya yang bagusan. Ya, yang kalau saya yang deterjen free. Deterjen free ya. Ya, lebih aman. Harga berapa sih ini? Apa ya? Anakannya kok. Harga nanti saya kasih lihat anakan. Nanti makanya kita ini tunggu saya tentunya jangan kameramen nanti harga anak kan itu tunggu ya di bagian sesi anak kan tenang, Bu. Tadi mau ngomong apa jadi lupa tuh karena dipotong si Putra. Sampo ya, sampo. Jadi banyak orang datang ke pet shop ya. Aduh, anjing pak saya nggak cocok nih makanan ini nih, rontok mulu. Iya. Ya kan dia nggak tahu kalau pak itu rontok sepanjang tahun. Memang pasti ya. Selalu. Lalu sama apa? Bau gitu, ya kan? Nah, pak itu memang punya aroma. Betul. Aroma di daerah muka ya. Ada yang pernah coba? Saya juga pernah coba. Kalau dog food itu grain free, baunya lebih ini, lebih nggak terlalu kuat. Lebih nggak. Nah. Cuci mobil masih mau. Mau ngapain? Toko gue jual. Oh, toko. Yang nggak terlalu bau, jadinya ada. Oh, begitu? Iya. Dog food. Iya, ada. They're selling pure luxury. Di Aiko Pet Shop dapetnya. It's good. Gue pernah. Kenapa mobil di mobil gue? Mereka masukin pure luxury. Sekalian jualan. Oh, gitu. Ini kita endorse sekalian. Ya. Ngomong soal ini. Oh, iya, that's good. Ngomong soal ini, jiwa marketingnya langsung bergejolak nih. Cuan live kok. Dapatkan produk Pure Lux hanya di Petesian BSD City, jangan di Aiko Pet Shop. Yang asli bukan di Petesian, di Aiko. Yang asli. Gua punya palsu. Enggak. Ini grain free sama gluten free. Oh iya. Ini buat terah kecil juga. Oh iya, this is nice kok. Hmm. Ada coconut oilnya lagi? Ada coconut oilnya juga. Ini laku om. Iya. Jadi kayaknya nggak terlalu bau. Iya, nanti saya promosikan ke Pak Sukandi buat iya, kamu Pak diangkat Sukandi. Jadi co-host yang aja kalau kita pakai yang grain free, nggak terlalu bau. Oh, jadi buat mengurangi ada ya, baunya. Tapi kurangi, ya. Kurangi signifikan. Ya, ngurangin ya. Signifikan baunya. Oke, kita mau lihat anakan. Udah ngatain mau lihat anakan sama mau bahas tentang harga anakan. Oh, siap. Ya kan, pasarannya berapa gitu ya. Oh, ini taruh di dalam dulu, taruh di sini aja. Taruh di dalam aja.
Oke. Okay, ini contoh perawatan yang kurang baik ini. Ini kurang baik, perawatan kurang baik. Terlalu gemuk kok. Terlalu gemuk. Berarti. Enggak, dulu enggak begini. Ini contoh bukan. Ini bukan contoh yang itu. Ini contoh yang terlalu disayang. Iya, bukan kurang baik ya, terlalu disayang. Iya, terlalu disayang kayak begini. Dari dulu juga begini. Tapi biarpun dia gemuk, movement-nya masih terlihat baik. Bagus. Ini umur berapa? 4 tahun. Kok kelihatannya tua banget tampangnya? Obesitas. Obe, ini termasuk obe ini berapa kilo? Berapa ya? Berapa kilo? 13 ada kali dia, ya? Dia cuma 10,5. Oh, serius? Iya, serius. 10,5 obe dong, kan mesti 8 kilo. Enggak. Ada yang 10 kilo tapi nggak gemuk juga ada ya, kok. Ada. Itu yang saya punya jantan. Oh, tulangnya kasar. Iya. 10 kilo. Oh. Ini udah champion? Udah ini. Import? Ini import nih. Import mana? Thailand juga ya. Coba bapaknya dia ini dari Malaysia. Oh, oke. Okay. Yang sama dengan breeder saya ambil tadi. Ini sepati. Open start nggak? Kalau ada sih. Ada berapa sih kalau misalnya itu kawin? Jadi gini, sebenarnya kalau pemain lain yang punya pak impor kan biasanya lebih mahal ya. Kita sih murah aja biar ini, biar rame aja. Kita kasih di 5 juta. 5 juta ya? Iya, startnya. Biar rame aja sih kok. Biar teman-teman juga ya bisa punya akses ke pejantan. Iya, pak ini agak jarang ya sekarang ya? Susah banget, yang petnya aja jarang loh. Iya, dan disparitas kualitasnya kelihatan sekali. Iya, yang show sama yang pet parah banget. Pet itu jangkung-jangkung gitu ya. Beda sama terah lain kayak ambil contoh bichon. Even yang petnya pun masih enak dia. Ya karena bulu. Iya. Atau ini, French bulldog kok. French bulldog yang petnya yang masih, petnya masih cakep ya. Kalau ini parah banget. Iya, jomplang. Kalau petnya tuh jomplang sekali. Monyong lalu ya. Badannya tipis, panjang, ya. Terlihat seperti ketra beda gitu kan. Iya, betul. Apalagi kalau lu spesialis, waduh sakit mata lu lihat. Tapi semua pakar disayang sih kok. Iya, maksudnya dari... kalau kita ngomong idealis ya sesuai selera mata tipe ya kita boleh ngomong begitu. Kita kalau bicara estetika ya. Iya, tapi kalau ngomong sayang ya jangan kan yang begitu yang mata picek satu juga kita sayang gitu kan. Ini kayak gini tadinya berantem ya. Ini bagus. Dia bilang, ini kegemukan. Ini ada si Bu Rebecca bilang, enggak kegemukan, enak aja dulu katanya. Tulangnya gede. Ya. Big bone. Ini terlalu lebar gak? Sampai 20 cm lebih ini. Bukaan dadanya. Salah satu keunggulan dia kali ya. Ini? Saya anggap itu keunggulannya dia. Itu kayak video gede. Oh gitu dadanya. Ya. Ini dadanya bidang banget ini ya. Oke. Okay. Kelemahan dia apa ya? Oh, top line-nya tidak terlalu rata. Top line nih. Tapi itu bisa di-style sama handler. Bisa di-style sama handler. Ya. Dan itu kan, ini kan saya ngomong kelemahan nih karena ya, saya kan pakai patokan rese nih. Iya, betul. Jadi kita rese. Kita pakai hitungannya, kalkulatornya kejam ini. Iya. Karena kan, kalau kita bicara show, juri kan ngenilai anjing kita 15 menit kan. Tapi kita sebagai breeder kan ngenilai anjing kita tiap hari. Iya, gitu. Betul. Juri cuma 1 menit. Ya 15 lah kok. Enggak lah, mana dapat 15 kelamaan. Kelamaan 1 menit ya. Ini kayak udah tua banget tampang ini tapi baru 4 tahun. Iya. Kenapa ya begini ya? Nah, pigmen sih. Karena warna. Karena pigmen. Ini kalau gua dulu main chihuahua. Ini kelemahannya dia juga pigmennya terus. Hah? Gua main chihuahua hitam kan sudah keluar uban tuh. Gua semprot. Malam-malam kita semprot ya kan. Pakai yang khusus buat anjing. Oh, yang berharap besoknya kering. Nggak kering. Begitu juri abis periksa, tangannya hitam semua. Dia bingung kok tangannya hitam. Gue diem aja. Ya karena kalau nggak jelek. Oh iya? Warna, saya baru tahu trik kayak gitu. Kan banyak pilok yang jual yang khusus begitu, bulu. Tahu begitu, saya juga begitu aja. Nggak pakai yang uban punya. Kan ribet. Kalau ini kan gampang nail spray. Kita tinggal tunggu kering. Ada semprotan-semprotan itu jadi buat warna hitam. Jadi hitam itu suka uban tuh. Oh ini hoknya gitu, aman nih. Lihat. Itu lebih aman. Lebih aman hoknya. Cuma habit aja. Tidak ini, tidak gerak. Oke, kita mau lihat anakan yuk. Lihat anakan. Anakan ada umur berapa? 5 bulan. Dijual? Ya, dijual. Ada yang dijual, ada yang tidak. Tapi tidak ada istilah tidak dijual sih. Iya. Oke, ini sekarang anakan 5 bulan. Nggak nyangka gue ini anak 5 bulan. Tadi gue bilang 5 bulan ya. Biasanya anjing 5 bulan lagi cungkring. Ya, ini cungkring kok. Enak, lagi gitu. Cungkring. Ini cungkringnya lu. Iya, cungkringnya iya. Lalu kenapa itu kupingnya di plaster? Karena saya mau bentuk supaya kupingnya jadi button ears ke depan. Oh, itu cara bentuknya? Iya. Itu dilakukan oleh semua orang pak? Beberapa. Beberapa yang ngerti beberapa, ya? Beberapa, iya. Jadi bisa dibentuk ya? Berapa lama di plaster gitu? Sampai 2 bulan, 3 bulan. Oh, nggak sakit kan deh? Oh, nggak. Itu kan sebenarnya nggak ditekan, cuma di
diletakkan aja ke depan. Oh, ditahan posisinya, di hold aja. Jadi nggak nanti sakit. Biar dia pas pertumbuhan dia tetap begitu. Lebih sakit potong kuku kok sebenarnya. Lebih sakit potong kuku ya. Mm-hmm. Potong kuku itu penting sih, soalnya kalau kadang-kadang kuku kita biarin kepanjangan ini pasternya jadi turun ke bawah, artritis nih di usia tuanya. Artritis ya. Mm-hmm. Jadi sakit persendian. Sakit persendian. Banyak orang pak nggak mau potong kuku karena kasihan. Oh. Tapi di usia tuanya itu ya, nggak cuma orang pak, semua orang anjing begitu. Iya ya. Ya apalagi kalau misalnya penanganan pas potong kukunya lagi kecil dia trauma, jadi selamanya nggak mau dipotong kuku. Ada tips juga sih, jadi kalau ini agak kejam sih. Cuma jadi gini, kita kejam kecil demi kebaikan yang lebih baik ya. Ya. Waktu kecil kita biasakan potong berdarah, kita kasih obat aja, ada obat penghenti darah kan. Dia pertama dia trauma, lama-lama dia sadar bahwa sebenarnya nggak sakit-sakit amat kok, dicuek aja. Terbiasa. Iya, jadi lama-lama dia sadar kayak, oh sakit sih, tapi nggak sakit-sakit amat kok, jadi dia biasa aja. Tapi makanya kalau potong kuku itu mesti gunting kuku yang tajam dan kita mesti cepet. Jadi begitu kepotong pembuluh darahnya dia nggak terlalu sakit. Baru langsung kasih obat. Nah yang sakit itu karena kuku dia tebel begini, kayak dijepit tang. Kayak dipatahin begitu. Kayak ditekan, dipres, nah itu yang sakit. Betul. Gitu. Tapi kalau gunting kukunya tajam, bagus, lalu kita melakukan cepat, aman. Iya. Sama kayak lagi sembeli kambing kan itu mesti harus cepet. Mesti cepet dan tajam sekali. Jadi clean cut. Kalau mau lebih enak sih ke tempat grooming aja, mereka lebih bisa. Ya, biasa lebih groomer lebih tenang, lebih biasa. Jadi anjing juga enggak terlalu takut. Alatannya juga lebih di ini kan, lebih terpelihara. Atau sering diajak jalan di aspal sih oke loh. Bisa juga kok. Cuma kan pak kan mau diajak jalan segimana juga susah gitu. Iya, panas ya. Iya. Takutnya. Kan cuma bisa 15 menitan. Enggak sampai kali ya. Iya. Itu udah top banget ya. Itu kalau sudah well condition bisa 15 menit. Ini dijual? Ini dijual. Harga berapa? Menurut Kau Bobby, kan Kau Bobby kan sudah sering lihat pak nih, lihat pak sama lihat tera-tera lain kan yang bagus. Menurut Kau Bobby, kisarannya kalau Kau Bobby jadi breeder, Kau Bobby mau jual berapa? Kalau cara lu piara ya, kalau dengan materi yang ada, ini mestinya jual minimal dibuka 15 juta. Oke, okay. Masalahnya kita nggak segitu. Lebih murah? Iya. Lebih mahal? Lebih murah. Soalnya ada banyak, kan pak ini kan lagi jarang nih ya. Kondisi pet quality-nya di 4 jutaan. Iya kok. 4-5 juta. Nah, kita juga takut itu. Ini di harga berapa ini? Kita sih pasaran kita sekitar 10-12,5. 10-12,5 ya? Iya. Yang penting beli, yang beli juga mesti dilihat disayang. Ya. Disayang, karena udah itu mesti dikasih informasi ya. Tentang pak, karena tadi banyak orang pikir bulunya rontok, ya kan? Atau bau, mandiin terus, yang ada makin hancur kulitnya. Ada satu anakan yang lebih bagus daripada dia. Ada, keluarin dong. Da Vinci. Iya, I like Da Vinci more. Ini paling matanya. Ini, kenapa ini? Kalau ini yang... Ini satu nes? Satu nes, saudaranya. Saudaranya, ini saya lebih anggap, kecil kayaknya. Ya, jadi karena dia lebih kompak, dia terlihat lebih kecil. Oh, oke. Okay. Gitu. Tapi ini kepala lebih kotak. Kalau yang tadi lebih bulat, apa karena kupingnya ditekuk? Memang kepalanya lebih bulat yang ini. Yang tadi lebih besar. Okay. Dan ini lebih kompak. Yeah. Mentalnya juga lebih baik. Ini jantan betina? Jantan. Lalu kenapa ini telinganya nggak dilipat? Karena kepingnya udah lebih baik. Udah oke. Okay. Cuma kan kalau dia di... Puk ini gini jeleknya. Kalau dia naik meja, dia ketakutan. Dia punya facial expression-nya langsung hilang. Oh iya, betul. Mukanya dia tarik ke belakang. Yeah. Jadi nggak gitu enak dilihat. Yeah. Karena dia masih belum biasa, belum trainingnya belum itu ya. Belum jadi, iya. Sesuai di training tuh. Tapi ini ekornya naik terus, lebih happy. Lebih happy dibanding yang tadi. Ini dijual apa ditahan? Dijual sih. Di harga sama 10-12,5. Iya. 12,5. Antara 10-12 pasaran kita. Oke. Okay. Kalau harga bisa tangkap, bisa langsung kontak ya. Iya. Warna oke ya fawnnya ini. Iya, ini masih lebih ada ininya. Lebih ada trace-nya, terus dia punya dahi masih ada hitamnya. Iya. Kelemahannya paling saya harus ngomong juga ya. Kita kan harus kritis juga ya, harus apa adanya. Menurut saya matanya sedikit kebesaran. Belok. Tapi agak nanti tipis. Mudah-mudahan pas pertumbuhan dia punya tengkorak lebih besar. Betul, ya. Betul. Pipinya akan lebih tebel, nutup. Jadi kalau sekarang kekurangannya memang masih di mata. Saat ini kita. Lalu dia punya kepala juga jenong ya, belum kotak ya. Belum. Karena ini juga karena dia juga tarik kok. Dia tarik ke belakang, kan dia ketakutan jadi jenong. Sama kan anjing di umur 5 bulan itu yang terjeleknya. Iya, masih jelek. Antara mulai 3 bulannya sampai 7 bulan, 8 bulan kali ya. Iya. Karena ada yang sampai 10 bulan masih jelek aja. Oke, sedikit tips and trick ya. Kalau saya beli anjing, saya suka ambil di posisi terjeleknya. Kenapa? Karena saya cuma tahu dia bakal lebih bagus setelahnya.
Jadi saya sudah lihat di kondisi terjeleknya, saya merasa acceptable, saya masih bisa terima, saya ambil. Okay. Karena kedepannya pasti lebih baik. Yeah. Kalau saya belinya masih kecil, masih terlalu gambling. Kalau dulu gue selalu lihatnya di usia 2 bulan, jadi begitu 2 bulan gue foto dari semua sisi ya. Nanti begitu dia masuk 3 bulan kan amburadul tuh. Karena kita kalau mata breeder kan, aduh sebel banget, nanti jual-jual lah. Iya. Nah itu kita mestinya jangan sering-sering lihat lagi umur segini nih. Kita mesti sering lihat di fotonya pas umur dia 2 bulan gitu loh. Jadi pas dia kembali pas di 10 bulan lebih, dia kan kembali ke mendekati di usia 2 bulan itu. Apalagi kita kan urus sendiri, jadi lihat terus kan. Waduh. Nah itu yang susahnya di situ. Makanya breeder yang nggak tahan mental ya, ngeliat aduh sebel banget lagi jelek-jeleknya gitu. Iya, tapi itu benar, harus have faith sih. Kita breeder harus punya ujung-ujungnya percaya. Salah jual. Kita harus percaya. Kita harus percaya sama breedingan kita. Nah itu. Kita harus percaya. Oke, lagi? Oke. Ada yang mau ditambah tentang anjing pak, buat teman-teman pencinta pak bisa ketik di kolom komentar ya. Apa mungkin ada kekurangan dari kita ngomongin, ada yang kurang informasinya. Boleh bisa ditambahkan. Bisa diketik, ditambahkan juga. Ya, nah, siapa tahu kita bisa nge-vlog lagi sama Hideo dan Bu Rebecca tentang pak, membahas lebih dalam tentang pak. Karena ngebahas pak ini nggak cukup 30 menit. Ya. Menarik sih terangnya. Menarik terangnya. Ya, menarik banget. Lalu penanganan perawatan pemeliharaan juga mungkin masing-masing orang beda-beda juga ya. Betul. Ada tips-tips lain yang kita juga belum tahu ya. Benar. Dan dia juga mau bilang kan tips itu banyak banget di luar sana. Jadi saya paling sharing berdasarkan yang pengalaman saya aja. Ya. Cuma kalau dokter hewan ada punya opini yang berbeda, kita harus tetap dengar dokter hewan karena itu mereka yang punya punya pengetahuan di situ gitu. Banyak orang nanya sama gua itu gimana biar enggak rontok, gua bilang diformalin aja nggak rontok. Iya namanya masih gorila glu kok, tau nggak ya gorila glu? Ya. Disiram lem gitu ya, jangan itu bohong. Yang ada videonya itu gorila glu. Oke, baik, makasih. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading.